Yoroshiku negashimasu, welcome to Anime Breakdown bersama gue, Yesi. Bahkan khusus bahas Anime Breakdown, dan Anime Breakdown kali ini yang akan gue bahas yang berjudul Momo Eno Tegami. Okaasan to Setouchi no shima ni koshite kita 11 sai no shoujo, Momo. Washi wa Iwa to mousu. Hosoi no ga kawa de, chiikoi no ga mame de gozaru. Gue ingatkan ini adalah spoiler konten. Menceritakan seorang gadis yang bernama Momo yang baru aja pindah ke desa dari Tokyo setelah kepergian ayahnya. Namun pada awal-awal anime gue tuh masih bingung gitu kenapa segumpal air jatuh ke kepalanya Momo. Lalu ketika Momo sampai ke rumah neneknya dan dia ke lantai 2 dan membuka box kecil di lantai 2 itu, ternyata isi kotaknya itu adalah merupakan komik atau novel yang berilustrasikan itu sebagai makhluk spirit. Dan ternyata segumpal air itu adalah makhluk spirit yang masuk ke dalam komik dan novel. Kemudian Momo dan ibunya tuh berbelanja ke pasar atau semacam minimarket gitu yang ada di desa. Dan ternyata Momo tuh adalah karakter yang sangat pemalu, mungkin karena kepergian ayahnya kali. Lalu di scene minimarket kita diperkenalkan karakter yang bernama Yota dan Umi untuk berkenalan dengan Momo. Tapi pada fase perkenalan itu tidak begitu lancar, karena mungkin Momo masih kayak sangat tertutup dan lebih sering di rumah. Pada saat di rumah, Momo itu bertemu dengan makhluk spirit yang keluar dari buku komik atau novel gitu deh. Dan yang gue suka di anime ini bagaimana seorang gadis yang bernama Momo itu dilihatkan ekspresi takut, panik saat bertemu makhluk spirit. Meskipun ujung-ujungnya Momo itu berani juga, yang gue suka di anime ini tuh dijelasin bagaimana seorang anak introvert untuk menjalin sebuah hubungan. Entah itu hubungan pertemanan yang real, atau hubungan pertemanan dengan makhluk spirit, atau hubungan antara warga sekitar dan hubungan keluarganya antara Momo dan ibunya juga. Dan yang paling penting di anime ini adalah gambarnya tuh mirip banget dengan Spirit Away, entah kenapa. Bukan gambarnya sih, ya kayak vibe-nya, terus kayak atmosfernya dengan makhluk-makhluk spirit gitu. Meskipun gak sama persis dengan Spirit Away atau film-film Ghibli lainnya tuh, tapi di sini anime ini sangat menonjolkan kekeluargaannya gitu loh. Meskipun ada beberapa gambar animasi tuh yang menurut gue tuh sangat klasik. Dan scene yang paling gue suka di anime ini adalah ketika Momo membantu ibunya untuk mencarikan dokter, di mana dia dibantu oleh makhluk-makhluk spirit yang kayak mungkin satu lingkaran dengan makhluk spirit yang lainnya, jadi kayak kasihan Momonya gitu, ayo kita bantu. Dan di anime ini juga menunjukkan kehangatan atau kegelisahan ketika anak ditinggal ibunya, semacam ibunya pergi kerja. Dan selama 2 jam lebih gue menonton anime ini, gue sangat tersentuh dengan ceritanya dan penggambarannya terhadap makhluk spirit. Dan di sini makhluk spirit tuh nggak digambarkan dengan seram atau jahat, tapi merupakan kayak makhluk spirit yang kayak bodo amat gitu. Dan yang gue suka juga di anime ini ketika penggambaran karakternya tuh ditonjolkan, kayak seperti Yota, Umi, Koichi, terus makhluk-makhluk spirit lainnya tuh kayak karakter mereka tuh terbentuk masing-masing gitu di anime ini. Mungkin karena selama 2 jam jadi kayak lo puas banget untuk nonton film. Di sini ada Karen Miyama sebagai Momo, Yuka sebagai Ikuko, Kota Fuji sebagai Yota, dan yang terakhir ada Katsuki Hashimoto sebagai Umi. Sutradara yang menggarap anime ini adalah Hiroyuki Okiura. Dia juga yang menggarap Tabi no Robokara, Cowboy Bebop The Movie, dan Jinro The World Brigade. Dan yang menggarap studio di anime ini adalah Production IG. Gue akan kasih nilai 8 dari 10 karena cerita di anime ini sangatlah hangat dan kekeluargaan banget. Dan di anime ini diajarin banget gimana seorang anak tertutup atau pemalu untuk menjalin sebuah hubungan pertemanan dan juga hubungan antara seorang anak dan ibunya. Dan poin plus yang ada di anime ini adalah humor dan atmosfernya tuh mirip banget kayak di kota Jepang gitu deh. Kayak bagaimana suara burung, suara summer gitu yang kayak panas, tropis banget. Terus bagaimana kayak kehidupan kota dan kehidupan desa itu kayak nyata banget. Dan gue juga mungkin rekomendasi anime ini buat kalian karena ini anime yang sangat ringan buat ya menunggu kayak hujan turun berhenti, hujan reda, atau menunggu SMS dari pacar atau dari adik gebetan, itu bagus banget deh gitu. Oke, cukup sekian anime breakdown kali ini. Kalau lo suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kincir Cinema Club. Kalau lo punya saran atau kritik anime apa yang akan gue bahas selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Yuk, breakdown anime selanjutnya bersama gue, Yesi. Jamatane nih.